selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja ketika kalian mampir di video ini. Ini untuk energi cinta, Aries couple dan Aries single, Aries sun, moon, dan rising. Cek juga zodiak moon dan zodiak rising kamu di channel ini. Kemungkinan energi ini tidak cocok, maka bisa jadi energi moon atau energi rising kamu cocok dengan energi kamu. Oke. Okay. Saya tarik energi ini di bulan April, kemungkinan teman-teman sudah merasakan energi ini. Namun apabila kalian yang belum merasakan energi ini, anggap ini sebagai pesan semesta untuk kalian bisa antisipasi sewaktu-waktu kemungkinan-kemungkinan pembacaan kartu tarot saya ini terjadi di dalam kehidupan kalian. Dan tempatkan keyakinan kalian setinggi-tingginya hanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu, ya. Untuk Aries couple periode Mei 2020. Energi cinta, percintaan. Ada The Star, Ten of Stone, Queen of Bows, Six of Arrows. Ya, ada The Moon, Two of Stone, Six of Arrows, dan di bottom of the deck di sini ada Two of Bows. Aries couple, maskulin, feminin, atau energinya bisa terbolak-balik, cocokkan dengan situasi dan kondisi kamu. Jika merasa tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok. Mungkin energi single cocok untuk kamu. Oke. Okay. Di sini energi dominan dari pasangan couple ini ada Two of Bows. Masa stagnan. Masa mandek dari sisi perasaan. Keduanya nggak bisa move on. Maskulin nggak bisa berpaling hatinya dan divine feminine juga nggak bisa berpaling hatinya. Mungkin di sini ada salah satu dari couple ini mencoba untuk membuka hati kepada yang lain. Tetapi ujung-ujungnya mandek juga karena cintanya masih ada terhadap masa lalunya. Atau seseorang yang di sini energinya terkait couple dengannya. Oke. Ini bisa jadi kamu Aries berhubungan dengan zodiak apa saja, ada semua elemen di sini. Ya. Oke. Dari divine maskulin ada the pole star, queen of bows, dan the moon. Maskulin di sini sepertinya saat ini sedang fokus untuk menggapai impiannya. Ada harapan dan impian dari divine maskulin di sini terkait dari karir, saya rasakan, atau jabatan. Ya, ini merupakan impian terbesar di dalam kehidupannya. Mungkin dia mengabaikan divine feminine yang saat ini sedang menunggunya. Dia tahu divine feminine di sini memiliki perasaan yang sangat besar terhadapnya. Dan itu juga yang membuat divine maskulin galau, bimbang di sini, ada dilema di sini, ya. Mungkin divine maskulin di sini sedikit menutup komunikasi atau tidak terlalu terbuka seperti masa-masa sebelumnya. Komunikasi mungkin hanya untuk hal-hal yang penting, urgent, seperti hanya ucapan selamat pada momen-momen tertentu, ya. Ada juga rasa ilusi, delusi yang dirasakan divine maskulin di sini karena ini antara apakah dia harus maju untuk menggapai impiannya di sini atau dia harus memulai hubungan lagi dengan feminin yang saat ini begitu mengganggu perasaannya. Queen of Bows ini juga bagian dari impian divine maskulin, tetapi salah satu dari bintang di langit yang sedang dia impikan. Ya. So, di sini dia lebih mengutamakan untuk menstabilkan karir finansialnya lebih dulu. Sementara divine feminine di sini ada Ten of Stone, Six of Arrows, dan Two of Stone. Ya, divine feminine di sini merasakan komunikasi antara mereka berdua ini membuat hidupnya bahagia. Ada peralihan dari sisi ketidaknyamanan hidupnya
dan saat ini menuju hidup yang lebih nyaman, ketentraman hati, ketentraman pikiran di sini. Dan ada Two of Stone di sini. Ada pertimbangan yang saat ini sedang diupayakan oleh Divine Feminine. Sepertinya Divine Feminine di sini dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, bisa jadi energi dari orang lain yang di sini mendekati Divine Feminine dan loyal dari sisi keuangan. Sementara Divine Maskulin di sini sepertinya stop untuk memberi keloyalannya terhadap Divine Feminine. Sehingga itu yang menyebabkan Divine Feminine di masa sebelumnya benar-benar berjuang dalam keterpurukan, bangkit dari keterpurukan hingga mencapai Ten of Stone. Waktunya ini cukup lama, tetapi tidak terlalu lama untuk fase atau masa-masa orang lain. Karena di sini Aries Couple benar-benar memiliki strategi untuk segera bangkit dari keterpurukan. Ini hanya sekitar 1 tahun atau beberapa bulan, ya. Tetapi memang keterpurukan ini sudah dirasakan Divine Feminine bertahun-tahun. Namun perpisahan dengan Divine Masculine di sini menambah keterpurukan hidupnya. Oke. Okay. Pertimbangan ini menjadi satu ide baru ya dalam pemikiran Divine Feminine bahwa sepertinya dia harus merubah sistem caranya bercinta saat ini atau memberikan cinta. Mungkin di sini dia lebih mementingkan finansial, tidak penting dengan perasaan yang karena di masa sebelumnya perasaan ini cintanya yang telah menyakitinya. Toh ketika dia kehilangan cinta, dia tetap membutuhkan finansial. Ya, tetapi ketika dia membutuhkan kehilangan finansial, ya, cinta itu hanya sedikit perannya di dalam kehidupannya. Outcome-nya di sini Seven of Earth, insecurity. Ada satu akhir di antara koneksi ini yang ujung-ujungnya di sini benar-benar menjaga hati masing-masing untuk tidak lagi terluka. Karena protektif itu, hasil akhir dari hubungan ini menimbulkan ketidaknyamanan. Dan ini dirasakan oleh kedua belah pihak. Yang satu bimbang dan yang satu juga penuh pertimbangan. Yang satu bimbang dari sisi perasaan, dilema, dan yang satu bimbang karena pilihan. Kalaupun mereka bertemu, di sini akan menimbulkan ketidaknyamanan. Akan ada kecanggungan yang luar biasa antara mereka berdua. Karena di sini tidak lepas lagi seperti dulu. Sesuatu akan berbeda ketika kalian di sini kembali bersama. Atau jika kalian di sini tetap bersama tetapi mencoba memperbaiki hubungan ini, akan ada hal yang beda kalian rasakan. Tidak lagi seperti dulu. Kenyamanan seperti sudah hilang, ketentraman seperti sudah tidak bisa lagi diupayakan. Karena ada sistem yang harus dirubah di sini. Cara pikir dan cara pandang di sini harus dirubah. Cara hubungan yang di masa sebelumnya itu sudah tidak worth lagi. Tidak bisa lagi dipergunakan. Oke. Dan di sini memang benar-benar harus mengupayakan cara yang lain untuk terus bisa untuk terus bisa bersama kembali jika kalian memang di sini ingin kembali. Oke. Saya akan ambil energi dari Romance Angel untuk Aries couple di sini. Honeymoon. Ya, ini adalah saran dari Romance Angel. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Oke. Di sini kamu dan dia sepertinya membutuhkan waktu untuk bicara dari hati ke hati dan refreshing di sini. Canangkan atau buat schedule untuk kalian berdua melepas kesibukan, melepas impian dulu. Ini hanya beberapa waktu untuk kalian menghabiskan waktu bersama di sini.
Kebersamaan ini, kebahagiaan yang kalian rasakan nanti saat liburan, ini akan membuat kalian melepas energi toksik yang ada di diri dan di pikiran masing-masing. Dan ini merupakan update energi untuk kalian, sehingga jika kalian ingin hubungan ini berlanjut, kalian akan bisa merasakan energi cinta yang baru. Bisa jadi di sini jatuh cinta kembali, tetapi dengan orang yang sama. Ya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk energi Aries couple, dan saya akan lanjut untuk Aries energi single. Untuk energi cinta periode April 2000, sorry, periode Mei ya. Saya tarik energi di bulan April memang, tapi untuk bulan Mei. Dan tidak usah khawatir, karena sebelum bulannya, maksimal 15 hari, saya sudah update energi untuk 15 hari ke depan. Oke, untuk bulan Mei ya, Aries single, energi cinta. Oke. Ketika saya post video ini dari tadi pagi berkali-kali, pesan angka muncul di hadapan saya, dan ini adalah angka 11. Dan ketika saya membaca energi Aries, dan Aries adalah energi saya, tetapi bukan berarti yang saya baca ini juga energi saya ya, tidak berarti seperti itu. Saya bisa melepaskan energi saya untuk mengisi energi kartu ini untuk energi zodiak Aries dari orang yang berbeda atau orang lain. Bisa jadi energi salah satu klien saya. Ya, tetapi ketika saya membaca energi Aries muncul 1111 terus-terusan hari ini. Ada apa? Oke, di sini. Aries single. Di sini Five of Arrows. Frustration. Kebosanan, kejenuhan. Bosannya selama masa-masa social distance ini, mungkin kamu yang biasanya di sini berpetualang. Salah satu zodiak petualang adalah Aries juga. Fire sign, dengan passionnya dia di sini bisa mengungkapkan kebahagiaan atau hobinya traveling di sini ya. Harus tertunda sementara. Atau ada pekerjaan-pekerjaan yang harusnya bisa terlaksana keluar kota atau bepergian di sini harus tertunda dulu. Dan ini yang membuat kebosanan dari area single. Sudah muncul ini kejenuhan dan memutar otak saat ini untuk banting setir. Kemana arahnya? Untuk mencari sumber finansial atau mencari kesibukan. Karena di sini Aries memang energi yang tidak bisa diam. Harus aktif. Harus bisa berbuat sesuatu untuk kehidupannya. Ya. Dan di sini tidak fokus pada cinta, saya rasakan Aries single di sini. Ya, dia mengharapkan cinta, tetapi dia tidak ingin memberikan cinta, saya rasakan. Dia sudah memiliki tempat untuk mencurahkan cintanya, tetapi di sini kalaupun dia membutuhkan cinta manusia, dia membutuhkan cinta yang diberikan kepadanya. Dan biarkan dia merawat cinta ini. Oke. Okay. Nine of Bows memblokir dirinya ya, membentengi dirinya di sini dari perasaannya, insecure. Dan dia di sini sangat menghargai perasaannya ketika perasaannya terluka. Ada rasa lelah di sini, dia ingin istirahat dulu dari cinta. Ya, lelah untuk memperjuangkan cinta, lelah untuk merawat cinta. Atau saat ini dia bahagia dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ini terkait dengan karmanya, yaitu keluarga, penanaman karma baik di sini, dan Knight of Bows. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan beberapa orang terus menyoroti area single di sini, mengikuti perkembangan area single. Oke, okay. Satu kabar akan tersorot oleh ratusan orang di mata publik karena mereka selalu mengikuti perkembangan kamu, area single.
Dan tidak menutup kemungkinan di antara mereka itu ada yang memang mengharapkan kamu untuk menjadi pasangannya, tetapi mungkin dia tidak berani untuk maju di sini. Karena dia di sini melihat kamu sebagai seseorang, Aries, the Woodward, the Emperor. Kamu terlihat sebagai the Emperor. Tidak mudah untuk meluluhkan hati kamu di sini, dan tidak mudah untuk menyerahkan kepercayaan kepada kamu. Artinya begini, mungkin kamu tidak mudah untuk mempercayai orang lain, dan mereka juga tidak yakin kamu akan bisa percaya atau mudah percaya terhadap mereka. Ada juga sebagian orang di sini yang menganggap Aries, ya, ini abundance, memiliki kelimpahan. So, mereka harus berani berhadapan dengan kamu apabila mereka juga memiliki kelimpahan yang sama. Setidaknya di sini bisa setara dengan kamu. Oke. Okay. Dan mungkin kamu di sini sedikit sulit untuk menemukan seseorang karena mereka juga seakan takut untuk dekat dengan kamu di sini. Tetapi jika mereka memiliki keyakinan dan kepercayaan diri cukup kuat dari sisi finansial dan dari sisi level kehidupannya, pasti mereka akan yakin. Oke, okay, dari Romance Angel di sini codependency. Oh, ternyata di sini Aries. Katanya di sini addictions are affecting your romantic life. Codependency. Ada sisi ketergantungan yang cukup kuat di dalam diri kamu. Ya. So di sini saya merasakan kamu memiliki tanggung jawab dari sisi keluarga, karena di sini ada Ten of Vessel, karma, dan itu memiliki ikatan yang cukup kuat kepada kamu yang menjadi pertimbangan kamu. Kamu di sini sulit untuk menerima orang lain untuk menjadi pasangan kamu, karena di sini kamu juga tidak bisa melepaskan ketergantungan kamu terhadap keluarga kamu. Terlalu banyak yang kamu pikirkan apabila kamu nanti menikah, bagaimana keluarga kamu, bagaimana, dan itu yang menjadi rintangan untuk kamu menemukan atau memulai kehidupan baru kamu dari sisi berpasangannya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk Aries. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like. Untuk yang ingin personal reading, ada alamat WhatsApp dan LINE di deskripsi video ini. Terima kasih. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.